Ketemu lagi akhirnya setelah berapa minggu, berapa bulan? Setelah 4 bulan. Kita perjalanan kembali muda 20 tahun. Iya. Ini nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bawah Channel. Selamat malam, selamat malam dan selamat pagi yang masih pagi. Alhamdulillah, hari ini kita mau jemput Kang Ilan nih ke airport Cengkareng. Insyaallah Kang Ilan dan istrinya datang hari ini. Dan kita sedang berada di mana? Oh, di Hotel Anara. Insyaallah, tabarakallah. Kita coba. Kayaknya sepertinya udah landing nih Kak Enan. Ini perkantoran sekitar airport. Masya Allah, nah ini ada. Oh, ini udah nunggu nih. Woi, assalamualaikum. Masya Allah. Gimana kabar Nasihat? Alhamdulillah. Ketemu lagi akhirnya setelah apa ya? Setelah berapa minggu, berapa bulan? Setelah 4 bulan. Kita perjalanan dari Mekah, kemudian ke Madinah, naik kereta, sambung ke sini. Berarti berapa belas jam tuh kalau dari Mekah dulu? 26 jam. Yang biasa istri itu baru beberapa menit udah lelah. Ini Allah berikan kekuatan. Mampu sehat. Untuk kali ini enggak mampu, aman. Itulah apa namanya, kalau misalnya hati senang meskipun sakit nggak kerasa, iya nggak? Yang penting senang dulu, happy dulu. Dan kayak Bungas, ada Bungas itu nggak ya di kota suci Mekah, luar biasa. Kita disambut oleh pemilik channel Bahrain channel, luar biasa. Suasana Jakarta yang dicari mungkin kayaknya nasi uduk. Bakso biasa di Mekah. Kang Abdul yang masak. Oh iya. Enak malah ya. Iya. Ini kayaknya makin seger ini. Kembali muda 20 tahun. Mobil ya? Iya. Ini nanti. Kita bikin ini aja. Vlog. Kita pegang kameranya. Ayo. Bismillah. Bisa ya? Oke, siap. Ini Bas Bahrawi mau ngambil apa namanya mobil dulu katanya. Kita nunggu di sini. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ini bekal kita tuh, ada Kang Irlan. Masya Allah. Yes, mantap. Dari di atas koper. Luar biasa. Enggak banyak bawa aku. Enggak. Ini bantal bawa ini tuh. Bumi langsung seger loh, Bun. Hebat datang ke sini. Emang Bumi yang kangen budik nih. Supaya kesampaian ngidam-ngidam. Ya, makan bakso. Ayo kita makan bakso yang enak. Besok berarti hari ini santai aja kita ya. Iya, santai ya. Sampai hari Senin insya Allah kalau udah normal pulih. Iya, jet lag pasti. Jet lag ya. Nah. Yuk. Kita jalan dulu. Setelah sampai Jakarta nggak tahu mau diajak kemana nih. Wow. Diajak keliling atau kemana? Diculik dulu ini kayaknya ya. Di suasana baru. Tadi ada hal yang lucu. Ketika kita mau masuk mobil, kirain setir itu di kiri ya. Iya. Hampir tukeran. Masya Allah. Mantap itu. Iya. Kemana nih? Nah itu tuh yang ada bus tuh. Oh, yang ada bus berlurus ya. Ah, ini masalah. Ini di Jakarta nyasar. Iya. Jakarta nyasar ya.
Tapi ada ini, ada tour guide-nya nih, ada Bunda Sultan ya, Masya Allah. Gimana Kang Ilan? Kondisinya? Alhamdulillah kondisinya saat ini luar biasa, senang. Karena kenapa? Melihat istri senang itu kita ikut senang juga. Betul. Iya enggak? Iya. Bahagia istri, kita juga ikut bahagia kan? Betul, membahagiakan, memuliakan istri itu dan tambah kaya. Masya Allah, amin, insya Allah. Dengar ya teman-teman nih, para suami itu kata Pak Barai. Bahagiakanlah istri Anda supaya Anda menjadi orang kaya. Masya Allah, dengar Bun ya. Luar biasa. Minimal bawa jalan-jalan ya. Alhamdulillah. Ini aktivitas di Jakarta ngapain aja nih selama? Banyak juga sih agenda di sini ya? Karena kemarin-kemarin kan ada pameran, ada ketemu teman-teman yang ada di Arab Saudi biasanya. Sekarang sedang kumpul semua nih di Jakarta. Di Jakarta ya semua ada ya. Jamaah sudah pada datang ke Arab Saudi. Iya benar. Waktunya memang tidak ada jeda tahun ini. Iya. Setiap habis haji biasanya kan ada ininya, ada jedanya ya, berapa bulan, berapa bulan ya. Nah, ini sekarang melangsung memang langsung jamaah haji belum pulang, jamaah umroh udah datang. Iya, itu yang kita temukan sekarang di Mekah tuh. Masya Allah, seneng aja kalian apa iya ya, gimana ya, karena kita udah biasa di mana, di pasir. Melihat yang hijau-hijau nih, mata itu seperti apa ya? Segar, bercerminan nih, aduh luar biasa. Jadi fresh lagi nih. Fresh lagi mata ini. Tadi ngantuk, Tapi kalau cuci mata aman ya? Aman kalau cuci mata. Ada mama nih. Ada mama nih. Alhamdulillah. Cuci mata jangan terlalu ini karena itu nanti keberkahannya hilang. Iya. Iya. Benar. Yang penting jangan banyak sabunnya aja kalau cuci mata. Takut perih kan? Iya. Sana berapa derajat nih? Di sana masih 40. Madinah 44 kemarin. 44. Mateng ya? Benar. Tapi kalau Mekah enggak terlalu. Ya. Mekah 37 kalau enggak salah. Hampir mau sama kayak ini kan, tinggal 5. Iya. Di Jakarta berapa 37 nih? 37 kalau di dalam itu. Kalau di luar mateng enggak lihat. Kalau di luar mateng ya. Kalau di Jakarta sekarang malah bagus cuacanya karena hujan. Jadinya dingin apa mungkin karena kita tinggalnya di lantai 26 ya. Kalau di lantai 26 atas tuh rasanya dingin kan Ilan ya. Tapi enak di sana. Ke lantai 5 bisa jalan-jalan. Lantai 5. Mau futsal ada. 18 tuh. Olahraga ada ya. Futsal, mau tenis, mau badminton. Mau semua olahraga di lantai 5 tuh ada. Mau nge-gym ada. Nge-gym gratis ada. Semuanya. Gratis ya fasilitas berarti. Hanya Family Mart yang harus bayar itu. Iya benar. Family Mart kan sering ya kemarin waktu. Iya. Semua kan ada di situ. Semua ada. Makanan ada. Lagi jalan-jalan. Semua ada. Saya masih terpukau nih lihat yang hijau-hijau. Masyaallah. Memang kita kalau berpindah negara itu memang belum nyambung, hari dua hari tiga hari baru. Betul itu. Keren. Ini dari Timur Tengah berjalan bersama di Indonesia. Iya. Wow. Kayaknya kita memang kalau jalan-jalan ini baru kali ini ya. Enggak, ngomong-ngomong kita mau dibawa kemana sekarang ini? Wah, kita pokoknya intinya selama Kak Ila dan istri di Jakarta. Kita servis full. Masya Allah. Ini kita kemarin datang ke Saudi Arabia. Beliau yang ngejemput ya, Pak Barawi. Iya. Sekarang datang ke Indonesia. Dan kita setir lagi sendiri. Iya, langsung nyetirin ya. Nggak bebas kalau ada supir apa. Aduh. Iya. Kita biar lebih bebas. Biar lebih bebas ya. Masya Allah. Ingat nggak waktu nyampe Saudi kan, jeddah. Iya. Kita dijemput sama Pak Barawi. Iya. Big Boss, di Jakarta. Alhamdulillah, katanya tuh Masya Allah disambut yang luar biasa. Mari kita ya. Kita nikmati suasana Indonesia tercinta ini. Tuh di sini,
waktu menunjukkan jam 8 masih seger ya. Si Adam, Masya Allah. Biasanya dia jam segini ya masih tidur. Di Mekah jam segini masih tidur. Di sini juga sama. Kalau nggak ada kegiatan kan, tetap aja tidur. Pokoknya intinya waktu ini nih, bulan ini nih, benar-benar kita nikmati Indonesia ini ya, maksudnya masa libur anak-anak belum masuk kan. Iya. Jadi kita nikmati kayaknya. Masih lama ya anak-anak ya. Nah, ini ke mana nih? Buat Kapuk. Lurus. Tingkat dalam. Tingkat dalam. Ini langsung ke mana nih? Ke Al-Ula bukan ini? Ke iya. Oh, kata masih ada. Ke Jakarta memang saya enggak ngerti ya, maksudnya enggak tahu dengan wilayah Jakarta itu, enggak tahu alamat tempat Jakarta. Iya. Enggak terbiasa. Kita temenin boy kan. Kailas tinggal sebut aja mau ke mana, mau ngapain. Siap, siap, siap. Ya. Untuk besok kayaknya kita ada yang jemput deh, ngajak jalan-jalan katanya. Oh, mana? Ke apa pik enggak tahu ke mana-mana tuh. Oh, pik ini. Dekat ya. Kalau yang ada akuarium itu di mana? Akuariumnya di di mall itu. Di mall. Kemarin ya? Di Pisang pergi ke sana. Akuarium besar itu kan. Akuarium besar betul. Itu mall baru tuh kan. Mall baru ya. Biar tahu juga kita Jakarta. Oh iya. Nanti banyak perubahan soalnya. Barang Pisang tuh kemana aja dibawa itu? Pisang udah tahu ya. Oh, udah. Masya Allah. Itu. Ada sepupunya. Amin apa segala. Iya. Siapa yang mau jemput besok? Senin? Enggak. Yang jemput besok siapa? Yang ada ke rumah. Oh. Orang di sini, Jakarta. Oh, mantap. Makanya harus dipublish tuh. Iya, bos ini bos pengiriman. Kita pokoknya intinya harus kita umumkan Trio Dahsyat di Jakarta. Iya. Mari. Siap-siap yang ingin berkolaborasi. Saya bahasa ini bikin aki tuh. Dibawa cewek dari Turki. Siap kolaborasi ini. Masyaallah. Oke, Kak Ilan, nanti siap. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi nanti ya. Iya.